Informasi mancanegara pemirsa, dua panda raksasa yang tinggal di Inggris akan kembali ke Tiongkok pada awal Desember ini. Panda bernama Yang Huang dan Tian Tian dipinjamkan ke kebun binatang Edinburgh pada tahun 2011. Mereka akan kembali ke Tiongkok setelah 12 tahun berada di Inggris. Saat mereka datang ke Inggris pada 2011, mereka telah menjadi daya tarik dan warga rela antri di jalan untuk menyambut keduanya. Dua panda ini sangat populer di kebun binatang Edinburgh karena mereka adalah satu-satunya panda raksasa yang hidup di Inggris. Namun sayangnya pemirsa, dua panda ini harus meninggalkan Inggris karena perjanjian pertukaran berakhir dan tidak diperbarui oleh Tiongkok. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Metro Siang untuk hari ini. Mewakili rekan Maria Lizia Asni dan seluruh teman-teman yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.